Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail terkenal dengan bagaimana pengorbanannya terkait dengan Idul Adha. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Siti Sarah. Di mana ketahukah namanya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini sedang menunggu seorang anak ya, dari rahim Siti Sarah. Namun apa yang terjadi? Bertahun-tahun mereka menunggu, Allah tidak mengkaruniakan mereka seorang anak. Hingga pada suatu ketika Siti Sarah memiliki rencana ya, agar mereka mendapatkan keturunan. Apa rencana Siti Sarah? Yaitu Siti Sarah mengizinkan suaminya Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Ya, jadi mereka memiliki budak bernama Siti Hajar. Siti Sarah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Wahai suamiku, aku izinkan untuk menikah lagi agar kita mendapatkan keturunan dari darah daging. Tapi Siti Sarah mengikhlaskan agar mendapatkan keturunan dari darah daging suaminya sendiri. Nah, berikutnya anak-anak, alhamdulillah setelah menikah tidak lama Allah mengkaruniakan seorang anak yang saleh di rahim Siti Hajar. Masa kecil yaitu bernama Ismail ya. Masa kecil Ismail begitu sangat bahagia. Nabi Ibrahim begitu sangat menyayangi ibalah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail ke sebuah tempat di Mekah yang tidak jauh dengan Ka'bah ya. Di situ Nabi Ibrahim berhenti dan tidak lama Nabi Ibrahim langsung meninggalkan